Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 motor Harley Davidson yang paling diminati di Indonesia. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Ya, bisa. Terima kasih. Di Indonesia, antusiasme terhadap sepeda motor Harley Davidson mencapai puncaknya dengan 3 tipe yang paling diminati, yaitu Harley Davidson Sporter 48 atau 48, Harley Davidson Street 500, dan tipe Harley Davidson Touring. Harley Davidson Sporter 48 dengan desain bobber yang klasik menjadi pilihan favorit para penggemar yang mengutamakan gaya retro dan performa tangguh. Sementara itu, Harley Davidson Street menarik perhatian dengan gaya urban yang elegan, cocok untuk pemula dan para pengendara perkotaan. Di sisi lain, para penggemar petualangan panjang dan kenyamanan saat touring memilih Harley Davidson Touring, yang menawarkan kestabilan dan kemewahan dalam perjalanan jarak jauh. Ketiga tipe Harley Davidson ini mencerminkan keberagaman preferensi pengendara di Indonesia terhadap gaya, kinerja, dan pengalaman berkendara. Mari kita bahas satu persatu. Harley Davidson Sportster 48. Sportster 48 menonjol dengan desain bobber yang ikonik, menggabungkan nuansa klasik dengan performa tangguh. Pilihan utama bagi mereka yang menginginkan gaya retro dan keberanian berkendara. Selanjutnya adalah Harley Davidson Street. Harley Davidson Street menawarkan gaya urban yang elegan dan ringan, menjadi favorit di kalangan pemula dan pengendara perkotaan. Keseimbangan antara desain modern dan daya tarik klasik membuatnya sangat diminati. Yang selanjutnya adalah Harley Davidson Touring. Harley Davidson Touring memimpin dalam kenyamanan perjalanan jarak jauh, menawarkan stabilitas dan kemewahan. Didesain untuk petualangan panjang, motor ini menjadi pilihan utama para pengendara yang mengutamakan pengalaman touring yang mengesankan. Selanjutnya kita bahas ya, satu-satu kenapa 3 tipe Harley Davidson ini menjadi tipe yang paling banyak diminati di Indonesia ya, yaitu Harley Davidson Sportster 48, Harley Davidson Street, dan Harley Davidson Touring. Sportster, Harley Davidson Sportster 48 diminati di Indonesia karena desain bobber yang klasik dan performa tangguhnya. Para pengendara di Indonesia cenderung menghargai gaya retro yang mencirikan kekuatan dan keberanian, membuat Sportster 48 menjadi pilihan yang utama. Selanjutnya, Harley Davidson Street. Harley Davidson Street ini diminati oleh publik Indonesia karena gaya urban yang elegan dan ringan, sesuai dengan kebutuhan pengendara perkotaan di Indonesia. Jadi dia lebih ringkas ya, lebih kecil, harganya juga lebih murah untuk ukuran Harley Davidson. Motor ini memberikan kombinasi antara estetika modern dan kemudahan manuver, cocok untuk mobilitas dalam keadaan perkotaan di Indonesia yang padat. Ya, selanjutnya mengapa tipe-tipe ketiga tipe ini diminati di Indonesia, yaitu kenapa Harley Davidson Touring diminati ya? Harley Davidson Touring sangat diminati di Indonesia karena kenyamanan dan stabilitasnya. Ideal untuk perjalanan jarak jauh, pengendara di Indonesia cenderung menghargai pengalaman touring yang nyaman dan mewah, serta motor yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi di jalanan. Demikian pemirsa bahasan kita kali ini tentang 3 tipe motor Harley Davidson yang paling diminati di Indonesia, yaitu Harley Davidson Sportster 48, Harley Davidson Street 500, serta Harley Davidson Touring. Ya, ini adalah 3 motor yang paling banyak diminati di Indonesia berdasarkan hasil research dari admin research di forum-forum Harley, juga di jual beli Harley, dan juga tanya-tanya dengan komunitas Harley
dan juga melihat di video-video di YouTube dari analisa dari tren Google, tren YouTube terhadap search engine atau pencarian dari kata kunci Harley Davidson ini, pemirsa. Semoga ini bisa bermanfaat yang dalam pemirsa apabila ingin membeli Harley baru, ya kalau mau mengikuti tren bisa membeli tipe-tipe yang kami sampaikan di atas, karena tipe ini memang ibaratnya Avanza-nya Harley Davidson atau tipe-tipe yang paling banyak diminati ya untuk motor Harley Davidson, yaitu Harley Davidson Sporter 48, Harley Davidson Street, dan Harley Davidson Touring. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau pemirsa yang uangnya berlebih juga bisa memilih tipe-tipe Harley Davidson sesuai dengan selera pemirsa masing-masing. Kembali lagi, tidak bisa juga selera kita adalah sesuai dengan selera publik, selera masyarakat. Bisa juga kita senang Avanza, atau kita juga selera kita berbeda dengan selera masyarakat. Itu tidak jadi masalah, tergantung dengan preferensi masing-masing. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.